Oh, di sini mas, banyak warga mas. Oh, benar-benar. Iya benar ya. Banyak orang lagi ya. Benar. Oh iya, ada pausanya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jadi kita dikasih tahu sama warga bahwa ada Pak Ustadz di sini. Dan kata warga, katanya si bayi, mohon maaf, bayi anjing itu katanya dia tuh menangis gitu. Seakan-akan berbicara bahwa dia tuh pengen, ya pengen mungkin kayak seperti, karena pasti kan hati sama pikiran itu kan kayak manusia, maksudnya wujudnya aja yang seperti itu gitu. Jadi dia pengen seperti kita-kita gitu, mungkin nangis terus. Dan di sini juga ada suaminya, teman-teman ya. Dia milih untuk tinggal di sini karena dia nggak mau ke rumah ibu mertuanya karena ngelihat istrinya kayak gitu. Jadi dia tuh nggak mau gitu, nggak mau ngelihat sama sekali, udah nggak mau. Nah, gimana kita kesana apa gimana? Oke, okay, yuk. Kabar mas itu benar, tahan bapaknya, tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini mas? Itu nangis-nangis mama. Nangis-nangis terus? Ya itu minta tolong anjing. Oh, anjing. Bisa bicara? Iya, bisa bicara. Allah. Astagfirullahaladzim. Itu makanya di sini manggil ustaz juga ya, bener-bener. Siapa tahu kan bisa menolong gitu. Iya, benar-benar. Allah Akbar. Nangis terus ya. Anaknya. Cepat-cepat. Iya. Udah pengen, katanya udah jadi manusia. Iya, karena dalam sebenarnya sih kodratnya itu kan pikiran sama hatinya mas emang kayak manusia, cuma wujudnya dia tuh kan emang seperti itu mas. Iya. Jadi hatinya tuh emang pengennya pasti seperti kita gitu. Terus sekarang ada bapaknya sekarang? Iya, ada bapaknya. Mas itu ada bapaknya. Jadi didoain dulu Pak Ustaz. Yang kemarin dicari itu ada sekarang. Iya. Bapaknya. Berarti emang pulang ya? Iya. Karena ingat sama anaknya. Iyalah. Dan untuk sekarang kan bapaknya kan lebih anaknya karena emang istrinya kan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah kayaknya lagi. Iya benar lagi. Benar. Tuh. Dari tadi tuh minta. Ya dari tadi kayak gini. Iya. Tapi tadi sempet katanya si yang nelpon saya siapa ya katanya. Iya. Si anaknya ini manggil ibu-ibu gitu kan. Iya. Minta dikenal sama ibunya cuman kan. Kita lihat keadaan ibunya kan lagi enggak. Iya. Ianya stabil ya, emang kayak gitu udah, gitu ya. Enggak normal pikirannya. Oh, benar. Kasihan. Nah, takutnya kan diapa-apain. Iya, benar. Tapi dilana ini suaminya malah pulang bapaknya ini. Dilalanya alhamdulillah. Iya. Benar. Saya masuk. Ya, kita lihat lebih ini ya. Dia tuh sedih kangen. Sama ada ustaznya juga itu. Okay. Terharu gitu mamanya. Permisi Pak Ustadz, gimana ini Pak? Keadaannya? Ya masih. Masih nangis? Masih nangis. Mohon maaf nih ya Pak ya, coba ya. Lihat. Astagfirullahaladzim. Itu kalau abis ini bakal ada perubahan nggak itu Pak Ustadz? Ya insya Allah ada lah. Mudah-mudahan ya, yang penting kita ikhtiar ya Pak ya. Udah berusaha gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Iya dari tadi juga nangis terus tadi. Kangen sama bapaknya gitu ya, mungkin kangen sama ibunya. Iya orang tuanya lah. Astagfirullahaladzim. Tapi itu bapaknya pulang tanpa dicari juga. Iya karena pastinya juga ingat mas, mungkin kalau bukan bapaknya siapa lagi yang ngurusin ini gitu. Ya. Sedangkan ibunya kan udah tahu kayak gitu. Tapi bapaknya dinasehati sama orang tua. Iya pastilah. Sudah miris ya, saya nggak tega gitu loh liatnya, kasihan banget ya. Emang dia memperlihatkan bahwa dia tuh kangen ya. Iya mukanya tuh. Manja gitu ya. Manja gitu ya, kelihatan dari mata. Iya benar, kayak senang banget gitu loh. Iya Allahu Akbar. Ya yang penting mah ya Pak ya, kita mah ikhtiar ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ada keajaiban gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita mau tuh terijabah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Iya kasihan.
Tantang kalau sama Pili, kayaknya kangen itu. Bener ya Pak. Cuma apapun bener. yang terjadi Bapak jangan sampai ninggalin anak ini ya, ya Pak ya. Ya. Benar. Coba baru interaksi gitu maksudnya dengan ininya apa dia dia kan nggak berdosa gitu. Iya benar-benar. Tuh itu apa air matanya kayak terus-terusan nangis ya, Pak dari, ya. Keluar terus air matanya. Ya Allah. Ya, mintanya dipangku terus itu dari tadi. Oh, dari tadi kayak gini terus. Permisi ya Pak Ustaz, saya coba untuk interaksi ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, tetap ya. Kalau malam-malam enggak tega, Mbak. Apa yang kamu inginkan? Ya? Anak yang enggak tahu apa-apa itu. Oke. Iya. Enggak tahu apa-apa malah ditampar. Dia ingat sama ibunya loh. Ya, dia mau sama ibunya dan dia katanya pengen seperti kita gitu. Ya. Dia pengen berubah gitu karena dengan keadaan seperti ini walaupun emang sekecil ini, tapi hatinya udah benar-benar dia tuh malu gitu. Enggak. Bukan dia, dia seakan-akan dia pengen pergi cari ibunya gitu loh, Mas. Oh, iya. Tuh. Ada yang kurang ya? Iya, itu kan. Apa? Tuh kan? Kita mulai aja untuk. Ya udah, Pak Ustaz. Ya kita, yang penting ya kita ikhtiar itu aja ya. Yang penting kita berusaha gitu ya. Oke. Insyaallah ada kejadian. Iya, oke. So Pak Ustaz bimbing doa ya. Duduk kayak gitu aja Pak, enggak apa-apa pengenin aja. Enggak bisa ditidurin ya Pak ya? Enggak tidurin dulu Pak. Mau. Ini gendong terus. Nah, mau dah. Oke. Ya Pak, mulai ya Pak ya. Iya. Enggak mau ya dia. Udah di pangku aja. Iya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalkan ya ini gimana dia enggak mau neneknya enggak dibawa ke sini tapi dia udah apa dia udah mengutarakan kata menyesal gitu kan memaafkan gitu kan Pak. Apa bisa gitu mau Banur maksudnya ya. Lebih kan mungkin lebih afdol si neneknya dibawa ke sini gitu. Apa ya kita coba aja dulu. Gimana Pak Ustaz apa kita coba aja dulu? Ya. Kalau misalkan gagal mungkin lebih baik neneknya dibawa ke sini. Neneknya bawa ke sini ya. Tapi yang jelas aduh asap banget. Ini kita coba aja dulu. Enggak apa-apa pegang aja Pak ya. Susah ya? Pengen ke ibunya. Iya, pengen ke ibunya. Bukan pengen ke saya, dikira saya walaupun ini ya, perempuan. Kayak gini tapi kayak hatinya masih kayak manusia ini. Bener-bener. Masih ada rasa kasihan kemudian. Mulai nih Pak, mulai Pak. Ya, mulai. Pakai ini aja ya. Iya. Iya nggak mau diem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak ya. Ya Pak. Allah apa? Oke. Yes. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini kayak gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kenapa itu bisa agak susah ini ya. Kayaknya dia benar-benar pengen cari ibunya. Iya, pengen cari ibunya. Enggak mau diam dia. Udah Pak, di ini aja Pak. Coba di kamu aja Pak. Udah kayak. Oke Pak ya, sok kita aja Pak, tunggu aja. Nah gitu sok. Mas, tuh kan nggak mau mas, nggak mau dia nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.